Om Swastiastu. Salam Rahayu, Rahajem, Majeng Rismeton Titiang Sareng Sami. Pamekasnya ni umat Hindu ring di jam genah, dumugi statekena Rahayu, Bagia, lan Dirgayuse, ring sajroning keluarga, utawi ring sajroning pasmetonan. Yeh, kecunduk malih Sareng Titiang niki, juru komang, juru alit ring channel YouTube juru dasaran adnyane. Ke pertama, niki Titiang pada video makin akan sedikit menjelaskan atau menjawab pertanyaan semeton. Nggih. Wenten semeton sani medaken jero. Tiang selalu mengalami kesialan, rumah tangga tiang berantakan, kemudian usaha saya selalu gagal. Tolong lihat apa yang terjadi dengan saya. Kemudian pertanyaan yang keberikutnya, Wenten juga yang bertanya, Jero bisa ngeramal? Yang keberikutnya, Jero bisa nerawang? Kemudian yang keberikutnya, Jero tolong dong liatin masa depan saya. Kemudian yang keberikutnya, Jero tolong lihat apa yang terjadi dengan saya. Apakah saya ngiring kesenangan ataukah yang lainnya? Tolong dibalas. Pertanyaan-pertanyaan serupa sekalipun iki nunas ampura sebelumnya tidak akan Titiang pernah jawab pada channel YouTube Titiang. Nggih. Wenten beberapa alasan yang Tiang selalu gunakan di sini. Yang pertama, tidak semua jero atau jero dasaran nggih mempunyai kekuatan atau mempunyai taksu seperti yang dibayangkan oleh seseorang sekali menikah. Nikah pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang jero atau seorang dasaran, mereka mempunyai etika dan mempunyai tata titi dalam menjalankan tugas atau dalam menjalankan ayah-ayahnya sebagai seorang pengayah sekalipun itu. Mereka yang mendapatkan taksu secara tapi secara niskala atau memang benar-benar kecatri dan benar-benar merupakan pilihan daripada ide, biasanya mereka akan mendapatkan kelebihan dari orang kebanyakan. Nah, kelebihan inilah yang disebut dengan taksu. Nike. Nah, taksu inilah yang harus kita iring, taksu inilah yang harus benar-benar kita jaga agar benar-benar nanti kita itu tidak salah dalam menjalankan, tidak salah dalam melaksanakan ayah-ayah yang kita gunakan. Karena sekarang Niki agak sedikit aur nih semeton. Begitu seseorang itu mendapatkan gelar jero dasaran dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan taksu atau penugrahan atau kelebihan dalam hal pengobatan, dalam hal metenung, dalam hal dan sejenisnya. Begitu misalnya sudah terkenal ataukah mampu mengobati orang dan lain sebagainya sehingga lupa akan sesana yang dia harus pegang teguh, yaitu seperti misalnya ampura niki karena beberapa yang lihat sekalipun ike nggih sengaja mengkomersilkan taksu yang dia miliki, mengkomersilkan kekuatan yang dia miliki, mempublikasikan anugerah kekuatan yang orang tersebut miliki. Bahkan ampura niki ada beberapa yang berani tapi istilahnya mengkomersilkan atau memasang tarif bagi beberapa orang yang datang ke sana untuk berobat, datang ke sana untuk meminta bantuan dan lain sebagainya. Nike. Tiang dari Dumun selalu memegang prinsip bahwa orang yang datang itu adalah orang yang memerlukan bantuan. Jadi di sini sesana utama sebagai seorang juru dasaran itu adalah satu, mereka tidak boleh menolak orang yang datang, siapapun itu. Kaya, miskin, tua, muda dan lain sebagainya, yen sampun rauh, nggih, yen sampun rauh ring pegayungan, ren sampun rauh ring gedong dan lain sebagainya, nike sesananya memang tidak boleh ditolak. Nggih, tidak boleh ditolak, nike yang tiang ketahui. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh memilih.
Nggih, tidak boleh memilih. Tidak boleh memilih di sini maksudnya adalah tidak boleh memilih, termasuk juga di dalamnya adalah tidak boleh komersil atau memasang tarif kuda sesarina yang kalkini niki obatnya mau ini nebus nih sekali penuhnya. Kita tidak seperti dokter nih dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengayah nike. Jadi berapapun apapun yang semeton yang orang nangkil itu kasih ke kita, aturkan ke kita nike, merupakan keikhlasannya mereka, dan itulah wujud napi, wujud bakti mereka, wujud ikhlasnya mereka menghaturkan atau mengucapkan terima kasih kepada kita atas apa yang kita berikan, atas bantuan yang atau atas permohonan yang mereka sampaikan ke taksunya kita gitu nike. Oke, jadi semeton sani metaken sekadi yang tiang katakan tadi, tolong lihat tolong ramal titiang, tolong lihat masa depan titiang dan lain sebagainya, dan hal-hal lain yang bersifat sejenis seperti nike. Bukannya seseorang dasaran, bukannya seorang juru itu pingin diagungkan, pingin dispesialkan, tidak. Tapi seorang juru dasaran ada taksu yang harus dia iring, ada taksu yang tidak boleh dia sembarangan untuk dipublikasikan sekalipun ke pangten ile-ile dahat nih. Jadi kalau misalnya seorang dasaran itu salah membawa taksunya, pelih benyalanan taksunya sekalipun ke misalnya dikomersilkan ataukah salah dalam menjalankan ayah-ayahannya, memang dia tidak akan menerima secara instan, tetapi akan diterima, pasti bakal diterima, akan menanggung konsekuensinya di waktu yang akan datang. Nah, inilah yang akan dihindari oleh seorang juru dasaran. Jadi bagi semeton yang pingin atau bertanya apakah juru dasaran tersebut memiliki taksu A, taksu B, taksu C, atau ingin menanyakan sesuatu yang seperti yang tiang tanyakan tersebut, durus rauh nih, durus rauh di tempat orang tersebut nih. Misalnya dengan menanyakan swastiastu juru, alamatnya di mana nggih gitu, alamatnya di mana, tiang jagi gini gini gini. Kalau misalnya yang pertanyaan seperti ini ke, pasti Anda akan di welcome. Tetapi nike tujuannya adalah sekali lagi adalah untuk menghormati taksu yang diiring oleh seorang tersebut, bukan semata-mata untuk agar orang tersebut aeng saja gitu, bukan itu tujuannya. Nggih, tujuannya adalah untuk dasaran tersebut sendiri adalah ngiringan taksu nike, hargai taksunya, hormati taksunya sekalipun nike. Nggih, nike penjelasan tiang semeton kenapa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat seperti kedewan-dewan, pertanyaan yang bersifat terlalu spiritual, tidak akan pernah tiang jawab di sosial media. Kalau misalnya subenten semeton yang pingin mengetahui hal-hal seperti nike, durus manten sharing. Nggih, durus sharing, durus rauh ring Pekubon, durus rauh ring gedong suci, rauh ring gedong suci, rauh ring Pekubon, bukan berarti dalam hal ini harus nangkil membawa pejati dan lain sebagainya, mesesari segini dan lain sebagainya. Silaturahmi lah istilahnya sekali pernikahan. Durus sharing, tiang punya masalah seperti niki, tiang akan berusaha untuk memberikan sejauh yang tiang tahu. Nggih, sejauh yang pernah tiang alami berusaha sekali punike kenten. Kalau memang napi harus melalui secara niskale, ya harus datang memang ke tempat atau linggih atau gedung suci orang tersebut, dasaran tersebut, siapapun sekali punike. Jadi tiang peteket ring semeton, siapapun ke, kan banyak mungkin nggih para juru, juru dasaran, juru sadek dan lain sebagainya, juru mangku mempunyai channel-channel yang serupa dengan titiang ringing channel YouTube. Titiang tegaskan ke semeton, titiang ditip niki ring semeton sampunan menanyakan hal-hal sekalipun kering channelnya secara langsung kenten nggih, maksudnya nike sampunan kalau misalnya ingin tahu dan lain sebagainya, silahkan tanyakan alamatnya atau nomor yang bisa dihubungi atau cara berkomunikasinya. Nggih, sekali punike. Kemudian di sana ditanyakan lewat
chatting terlebih dahulu, lewat pesan terlebih dahulu, kemudian punapi responnya. Nah, terus Nike, kalau misalnya ada beberapa yang bisa dijawab secara langsung, nih, nah Nike beda cerita lagi, karena satu orang dengan orang lain Nike kan berbeda, nih, satu jeru dengan jeru yang lain, satu mangku dengan mangku yang lain, Nike berbeda pola pikirnya, tapi tiang tetap memegang etika lan sesana tiang sekadi punike, nih. Nggih, sapunika semeton, nggih akeh tiang mau bicara, akeh tiang ngomong kangen kaus sekali peniki, nunas pengampura, nggih tambet titi yang keliwat, nggih titi yang nunas pengampura majang ri semeton sani kantun arse ring konten-konten titi yang beriki, matur para maning suksma dahat ring ide semeton sareng sami, nggih yening wenten kesalahan tapi ada ketersinggungan beberapa pihak, titiang nunas pengampura niki kontennya bukan bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak lain nenten, tapi niki hanya sharing, hanya pendapat yang pribadi kenten mangde nenten tapi sile arse kenten nggih biar tidak ada napi salah paham kenten nggih kenten. Nggih, semeton askadi punika yang bisa sampaikan pada video kali ini. Nggih, kirang langkung nunas pengampura. Nggih, salam rahayu, rahajeng. Om Santi, 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 Om.